ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Zul, Kepala SMA IT Darul Ilmi, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta Bapak Ibu Wali Murid SMA IT Darul Ilmi, insya Allah dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahmi, saling menguatkan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memudahkan kita mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih sukses dari kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jujur sebetulnya temanya itu luar biasa. Menurut saya keberatan di temanya menjadi orang tua yang sukses dunia akhirat luar biasa. Saya khawatir kalau ada anak saya nggak berani ceramah. Takut kata anak saya juga abi itu nggak kayak gini itu. Kalau itu mengundang teori doang itu. Saya jadi begitu. Ya Allah berat. Menjadi orang tua yang sukses dunia. Tapi nggak apa-apa, ini untuk saling menguatkan aja. Mereka ada Pamrul, Pamrul luar biasa. Dia ini sukses pendidikannya, anaknya juga sukses. Apa 30 juz. Ada Ustaz Rosidi. Ustaz Rosidi ini luar biasa. Luar biasa. Seharusnya beliau di sini, lama dulu di sini. Atau ada Ustaz Jamudi. Ustaz yang sukses-sukses pendidik anaknya. Saya belum. Belum tamat. Tapi gak apa-apa mungkin ya. Kita saling menguatkan aja. Jamaah sekalian memuliakan Allah. Kita tahu ada tiga lingkungan yang membentuk anak-anak kita. Termasuk membentuk kita sebetulnya. Yang pertama tentu lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Maka kalau kita melihat orang-orang sukses yang diabadikan dalam Al-Quran, ternyata faktor utamanya itu adalah rumah. Ya, kita lihat Ibrahim alaihissalam. Dia tidak meletakkan Ismail itu di sekolah-sekolah favorit. Tidak. Pendidikan di rumah. Kita melihat Nabi Yakub. Kita melihat Luqmanul Hakim yang tadi diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana beliau mendidik? Berarti pendidikan rumah itu, di lingkungan rumah bagaimana dididik seperti itu. Nah saya melihat, termasuk saya sebetulnya ini teguran buat saya pribadi. Kalau kita melihat, hampir semuanya ditangani oleh seorang ayah. Artinya dominan pendidikan itu ayah. Ya kan? Wa izqala luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna asyraka la syirkun lak. Kata ayah tadi kan? Ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, waktu dia ngajarin anaknya, ya bunayya hai anakku, jangan menyekutukan Allah. Semuanya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Lihat, siapa yang ngajarin anaknya? Luqman. Bukan nyonya Luqman. Ibrahim berwasiat pada anak-anaknya. Yakub berkata pada menjelang meninggal, Yakub masih ngajarin anaknya. Mata umurmu nami bagi apa yang akan kalian sembah meninggal. Lihat, ada edukasi. Udah hampir meninggal. Detik-detik menjelang meninggal, dia masih edukasi sama anak-anak. Mama, kadang kelemahan kita kalau bapak, di situ kita kadang yakin betul sama ibunya akan mampu mendidik anak. Maka jarang kita kalau bapak kadang buka PR anaknya. Ya. Yang terlatih buka PR anak itu kadang ibunya. Ibunya. Padahal kalau kita melihat bagaimana pendidikan ayah itu sangat penting. Sangat penting. Maka jangan disalahkan pendidikan anak itu kepada ibunya. Walaupun ibunya berperan, tapi ayah harus mengambil peran yang lebih dominan. Sehingga para motivator itu membedakan kalau anak di dominan pendidikan si bapak dengan anak dominan pendidikan si ibu beda. Maka kalau kita guru di sekolah begitu bisa dicek kepada kalau ada anak berkelahi, kita bawa ke kantor, kita tanya kenapa kamu berantem. Kalau dia jawabnya sambil nangis, itu mesti yang dominan emaknya ini. Ya mau saya ke rumah, siapa yang bersama? Nah ini emaknya yang dominan ini. Dia mengedepankan air mata. Tapi ada anak yang bertanya, kenapa kamu berantem? Dia mengurus saya keluar, saya balas dia. Jadi bapak
digambarkan dalam Al-Quran, mayoritas pendidikan itu dipegang sama seorang anak. Walaupun sejarah juga tidak bisa kita bagaimana Imam Asy-Syafi'i, Imam Idris Asy-Syafi'i itu dominan ibunya, karena dia yatim dari kecil. Ya kan? Subhanallah, 7 tahun sudah hafal Quran. Berarti sebelum 7 tahun dia sudah ngajarin tahsin dengan baik. Dan ternyata walaupun ibunya ini seorang wanita, tapi dia punya mental yang tidak kalah dengan mental laki-laki. Ketika sudah hafal Quran, sudah tidak ada lagi ilmu makna. Di Mekah ini juga sudah kau ambil semua ilmu di perantau kan? Jangan pulang sebelum kau dapat ilmu yang banyak. Kan gitu kisah Imam Syafi'i. Jangan pulang sebelum dapat ilmu yang banyak. Berangkat. Ternyata memang anak-anak itu harus disapi supaya dia mandiri. Supaya dia mandiri. Saya ingat betul anak waktu di rumah makan sayur terong itu kan? Sayuran itu setengah mati kita. Nah makan sayur enggak. Nah kalau makan sayur di belakangin sama dia. Kenapa sayur kita makan di belakangnya? Dan kalau kita selip taruh ini sampai kita sampai. Nah jadi makan. Jadi sampai seperti ini susah sekali nyuruh dia makan sayur. Tapi ketika dia sudah dipondok, bisa pergi sama orang tuanya. Sayur terong dia membaik. Sayur terong disingkat sama dia. Artinya luar biasa. Ketika disampaikan kan muncul kemandiriannya, muncul kemandiriannya. Kalau kata orang Jawa jelinger, terbuka otak. Jadi subhanallah, bagaimana Imam Syafi'i diusir sama mamanya merantau kan? Sampai akhirnya dia menjadi mufti, menjadi ulama yang paling terkenal di dunia. Yang ngaji sama dia ketika itu sudah para ustaz, bukan orang biasa lagi kan? Ta'limnya itu dihadirkan oleh para ustaz. Ustaz-ustaz terkenal di Iran itu ngaji sama Imam Syafi'i. Sampai satu saat ulama-ulama di Iran itu haji. Karena sampai di Makkah, berita kalau mereka ulama-ulama hebat di Iran itu sudah tersebar. Jadi disuruh ta'lim di Masjidil Haram. Disuruh ta'lim. Di antara yang hadir dalam ta'lim di Masjidil Haram ibunya Imam Syafi'i. Maka berkali-kali di ulama dari Iran itu berkata, guru kami berpendapat, guru kami Imam Syafi'i berpendapat, guru kami Imam Syafi'i berpendapat ini. Sehingga ibunya Syafi'i mana disebut. Selesai pengajian sampai di teman ibunya. Tuhan, saya ingin bertanya, Syafi'i mana yang kalian sebut? Imam Syafi'i dia adalah guru kami. Dia ulama paling hebat di Iran. Kami ngaji sama dia. Kalau kami tanya pada beliau, beliau berasal dari Makkah. Apa kata ibunya? Alhamdulillah, itu anak. Baiklah, ibunya dapat berita begini. Itu anak itu kata ibu. Oh subhanallah, ulama-ulama Iran ini benar-benar memberikan takzim yang luar biasa. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan ibu guru kami. Kehebatnya orang-orang guru bukan saja sang ulama yang dia kagumi itu yang dia hormati, tapi keluarga besarnya. Imam Syafi'i dalam menghormati ibunya juga gitu. Kalau dia datang ke rumah Imam Malik, anaknya Imam Malik mau keluar, dia berdiri nunggu sampai anak itu lewat baru dia masuk. Takzimnya pada guru. Nah makanya ini juga bagus bagi kita, takzim pada guru. Ketika kita menyerahkan anak-anak kita di Darul Ilmi, sebanyak apapun kekurangan sebuah sekolah, jangan pernah menjadi bahan gunjingan kita. Kalau percaya, percaya penuh, kalau nggak percaya, tarik. Kita kan kadang nyerahin anak ke sekolah, tapi kelemahan sekolah itu jadi bahan gunjingan kita. Nggak benar ya, Ustaz Julid. So keren. So ini. Nah itu menghilangkan keberkahan ilmu. Maka jangan. Kalau kita serahkan yang kita dulu ini, nggak ada pendidikan yang sempurna. Cari di muka bumi ini ada nggak pendidikan yang sempurna? Nggak akan ketemu. Maka kalau ada kelemahannya, kita diskusikan bagaimana kita menutupi kelemahannya. Bukan menjadi bahan gunjingnya. Ini menghilangkan keberkahan. Gitu. Maka subhanallah, takzim sekali ulama-ulama Iran ini kepada ibunya. Bahkan ketika mereka hendak pulang ke Iran, mereka pamit pada bunda Imam Syafi'i, bunda, besok kami akan berangkat pulang ke Iran. Ada tak pesan buat guru kami? Apa kata ibunya? Kami mendengar dari kalian bahwa ilmunya sudah banyak, dia sudah boleh pulang. Sampai di Iran, bertemulah ulama-ulama kepada Imam Syafi'i. Tuhan, kami bertemu dengan ibunda Tuhan di Mekah. Oh iya, ibuku sehat, alhamdulillah. Apa yang dia katakan pada kalian? Waktu kami mau pulang, kami pamit.
Senang sekali Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Aku menyangka aku sudah tak boleh pulang lagi seumur hidupku. Karena ibuku ketika memerintahkan aku berangkat, berangkatlah nak cari ilmu yang banyak. Jangan pulang kalau belum banyak ilmu. Subhanallah. Imam Syafi'i kemas-kemas mau pulang ke Mekah. Yang membuat murid-muridnya bengong, semuanya dikemas. Ya Allah, diburu pasti nggak balik lagi. Semuanya dibawa selalu. Tuhan, mohon maaf. Apakah Tuhan akan pulang ke Mekah dan akan kembali lagi? Tidak. Aku tidak akan kembali lagi. Aku akan tinggal di Mekah. Aku akan mengurus ibuku, kata Imam Syafi'i. Akhirnya tersebarlah bahwa Imam Syafi'i akan pulang ke Mekah dan datang lagi ke Iran. Hanya semua muridnya, kalau bahasa kita ngasih sanggup buat Imam Syafi'i. Dan rupanya tidak tanggung-tanggung. Ini budayanya orang Timur Tengah, memang ya. Kalau ngasih itu kadang tidak tanggung-tanggung. Ada yang ngasih uang banyak, ada yang ngasih mentah. Maka sejarah mencatat lebih dari 50 mentah terkumpul untuk Imam Syafi'i. Uang melimpah, harta melimpah. Nah, karena yang dibawa banyak, mentah banyak, harta banyak, akhirnya diantarlah Imam Syafi'i ke Mekah. Diantar sama murid-murid. Budaya Rasul dan para sahabat, budaya Imam Syafi'i, ulama-ulama kita, kalau berpergian, tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke masjid dulu. Mereka masuk ke Masjidil Haram, sholat di situ, diutusnya muridnya. Sampaikan pada ibuku bahwa Syafi'i sudah di Masjidil Haram, sebentar lagi akan sampai di rumah. Datanglah muridnya, Bunda, aku nyampaikan pesan Imam Syafi'i bahwa beliau sudah di Masjidil Haram, sebentar lagi beliau akan pulang ke rumah. Apa yang dia bawa? Dengan bangga muridnya mengatakan, Imam Syafi'i membawa lebih dari 50 onta yang besar-besar. Dia membawa harta yang banyak, uang yang melimpah. Apa jawaban ibunya? Aku gak butuh itu. Suruh pergi, Imam Syafi'i. Suruh pergi, merantau lagi. Baliklah semua ini. Tuhan, kata ibu Tuhan, aku gak butuh Syafi'i. Pergi lagi, merantau lagi. Kata Imam Syafi'i, apa yang kau katakan pada ibu? Ibunda Tuhan bertanya, apa yang dibawa oleh Syafi'i? Aku katakan, Imam Syafi'i bawa lebih dari 50 onta, harta yang melimpah, uang yang sangat banyak. Imam Syafi'i tertawa, ibuku tidak butuh itu. Karena aku diperintahkan merantau untuk bawa ilmu. Seandainya kau katakan, dia bawa ilmu yang banyak, pasti aku akan terima. Balik lagi bunda, bunda, ada apa lagi kata ibu? Maaf bunda, Imam Syafi'i akan pulang sebentar lagi, dia membawa ilmu yang banyak. Nah kalau itu dia boleh pulang. Orientasi. Nah ini mungkin juga yang langsung muncul pada kita orang tua. Orientasi bahwa kita menyekolahkan anak supaya anak kita berilmu. Mohon maaf, banyak sekali disorientasi sekarang. Orang sekolah supaya dapat ijazah. Orang sekolah supaya bisa dapat pekerjaan yang bagus. Jarang gitu orang tua yang punya orientasi. Saya ingin menyekolahkan anak supaya dia berilmu. Dengan ilmu itu semakin dekat dia kepada Allah. Semakin tekun dia beribadah, semakin bagus adab dan akhlaknya. Kalau dekat dengan Allah, kalau adabnya bagus, akhlaknya bagus, Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Nah maka orientasi ini penting. Orientasi ini penting. Ibunda Syafi'i menjadi contoh bagi kita. Bagaimana orientasinya supaya Syafi'i ini punya ilmu yang banyak. Bukan harta yang melimpah. Saya bisa bayangin kalau orang sekarang gitu. Saya dengar masih di Merak misalnya anaknya di Merak, saya mau pulang, saya bawa 50 Innova gitu. Saya bawa yang ini, ya udah nak pulang cepet nak, pergi cepet, di umum ini banyak sekali anak pun lagi pulang, bawa Innova pasti ya. Ya ada kebanggaan tersendiri, tapi tidak dengan ibu dan Imam Syafi'i. Nah maka orientasi kayaknya penting. Kita belajar dengan Bunda Imam Syafi'i, orientasi yang kuat. Ya Allah, nah, kamu sekolah supaya berilmu. Kamu sekolah biar berilmu. Bukan hanya sekedar dapat selembar ijazah. Yang belum tentu itu bawa manfaat buat diri, apalagi buat orang lain. Maka, subhanallah, kita sudah berada di tempat yang baik. Kita meletakkan anak-anak kita di tempat yang baik. Yang guru-gurunya punya karakter. Yang kalau ngomong, yang diomongkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan ini sesuatu yang sulit sekarang. Sesuatu yang sulit. Karena jujur banyak di antara sekolah-sekolah yang kadang hanya mengedepankan retorika. Tetapi tidak ada contoh dan tauladan di dalam. Nah ini yang paling berat mungkin bagi kami para pendiri menjadi contoh buat santri. Contoh buat anak-anak. Saya juga di pondok begini. Kesulitan.
meminta kepada kita bagaimana memang benar-benar menjadi orang yang layak menjadi contoh buat anak. Contoh buat anak. Karena kita kontrol sekali, para ustadz ada yang nggak sholat tahajud. Sampai berkali-kali karena dengan teman-teman kita diserahi anak-anak untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan membantu orang tua yang menyerahkan anaknya ke kita kalau kita sendiri jauh dari Allah? Karena ilmu itu alam menurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu bersumber dari Allah. Bagaimana mungkin dia akan masuk ke murid-murid kita, ke santri-santri kita kalau kita guru-gurunya gelap, tidak bercahaya? Maka subhanallah, karena kita saling menguatkan, kita saling bangun-bangunkan. Bangun tahajud, jangan bangunin santri tahajud. Ustadznya tidak tahajud. Bangunkan santri-santri tahajud, tapi ustadznya harus lebih menjaga tahajud dari santri-santri. Nah ini contoh, maka subhanallah di sekolah-sekolah sekarang sudah banyak pilihan, diantaranya dari ini. Bagaimana guru-guru yang punya karakter, guru-guru yang tidak melanggar. Kalau pelanggaran terhadap syariat ada, pasti ada. Tapi tidak terang-terangan, tidak yang berat, memang benar-benar ketergelinciran, ketergelinciran. Maka kita bersyukur. Nah, orientasi ini penting kita pelihara untuk anak-anak kita. Bagaimana niat kita menyekolahkan anak bukan hanya untuk mendapatkan selembar ijazah, tapi untuk mendapatkan ilmu dan akal. Ilmu dan akal. Saya alhamdulillah sempat ke studi banding ke ada pondok pesantren di Depok, namanya Pondok At-Taqwa. Pimpinannya Ustaz Adi Anusaini, Ketua Dewan Dakwah Pusat. Karena kami di Dewan Dakwah, kami selalu berada di situ. Menarik di antara obrolan dengan beliau, ternyata memang di pondok beliau ini 6 tahun. Harus 6 tahun. Jadi SMP-nya 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah 2 tahun. Itu yang menggelitik kita. Kata dia memang ya Ustaz. Jadi kalau kita lihat perkembangan pendidikan, sejarah pendidikan, sebetulnya pendidikan kita yang seragam, bajunya seragam, semua seragam itu tadi awalnya dari Belanda. Awalnya bukan dari Belanda sendiri, Belanda bawa ke Indonesia itu dari Revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Baca sejarah itu. Kenapa ada sekolah yang semuanya seragam, semuanya harus dipelajari kayak kita kan, sekolah-sekolah umum itu. Supaya nanti setelah tamat mereka bisa kerja di pabrik-pabrik, di industri-industri itu. Maka kalau kita sadari pendidikan kan kayak gitu ya. Orang sekolah semuanya harus bisa semua pelajaran ini supaya nanti setelah tamat bawa ijazah melamar ke pabrik-pabrik, melamar ke mana-mana. Maka Tangerang itu penuh kontrakan. Karena semua tamatan SMA, tamatan STM, tamatan SMK sana semua. Dan itu sukses. Sehingga kalau kita mau jujur, kadang pendidikan itu tidak menghasilkan ilmuwan. Tidak menghasilkan ilmuwan. Maka banyak sekali diskusi-diskusi antara orang tua kadang mengatakan, kenapa anak sekarang secara fisik pertumbuhannya sangat bagus, tapi secara psikologis kurang? Kita ingat mungkin kalau kita dulu tamat SD saja orang tua kita sudah ngajak kita diskusi dulu. Nah, ayah mau kayak gini menurut kamu gimana? Kan gitu ya. Kalau anak sekarang belum bisa belum diajak diskusi anak tamat SD sekarang. Belum bisa. Bahkan mohon maaf tamat SMA anak sekarang karena diajak diskusi masih pelangak, belum ngomong jelas. Bahkan ada anak-anak SMA aja ditanya cita-cita kamu apa? Gak tahu, dia punya, gak punya cita-cita. Kamu mau jadi apa kalau boleh nanti? Kalau dia mau jadi apa, cita-cita kamu apa? Dia gak punya cita-cita rupanya. Apalagi mau ada diskusi. Maka menarik kalau kata Ustaz Ali Rusen, sekolah itu gak salah apa-apa. Tapi dia memunculkan karakter. Kelemahan kita kadang kita ini dengan anak, anak itu kita jadikan pelaksana obsesi kita orang tuanya, gitu ya. Sehingga kadang hafalan Qurannya harus bagus, matematika harus pintar, fisika harus hebat. Padahal bapaknya juga sehebat itu. Karena gitu. Padahal sebetulnya anak-anak kita akan tumbuh sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan jangan pernah kita menyiapkan diri untuk kecewa karena kita mengharapkan anak kita sempurna. Gitu. Karena ini kelemahan kita orang tua. Sehingga anak kita udah nggak, kita tahu anak kita nilainya kecil matematika. Ini kita panggil guru privat matematika. Kebayang nggak anak-anak kita disuruh belajar sesuatu yang tidak dia sukai? Anak kita nggak mampu matematika. Kita paksa dia harus bisa. Maka kita panggil guru privat 3 kali di belajar matematika. Enak, jadi kuat. Padahal sebenarnya semua anak tidak dituntut
Tapi lihatlah, sehebat-hebatnya Habibie, kalau disuruh adu main gitar sama Roma Irama, pasti menang Roma Irama. Artinya, tidak semua orang itu harus menguasai semuanya. Ya kan? Saya anak masih kelas 5, kelas 4 SD itu, ketemu dengan wali kelasnya, terus nanya, anak ini, maaf Ustaz, agak kurang pelajaran umumnya, matematika, kurang. Anak saya pertama itu kurang. Sehingga sulit sekali dia belajar pelajaran umum. Belajar IPS saja, untuk ngapalin singkatan KTP ini kesulitan. Nah, KTP itu K nya itu kartu, T nya itu tanda, P nya itu penduduk. Jadi KTP singkatan dari kartu tanda penduduk. Coba baca kartu tanda penduduk, baca cuma kartu aja. Nah, nanti kita tanya jawab lagi, dia mau ulang IPS itu. KTP singkatan dari bingung lagi. Jadi kita keluarin dari dompet ini namanya KTP itu. Atau senjata sini, ya iya enggak. Nah, kita tanyain soal-soalnya. Nanti kita tanya KTP singkatan dari, enggak tahu lagi. Ya, sebenarnya saya paham. Anak ini memang agak kesulitan di belajar. Nah, tapi Ustaz, kata guru kelas ini, kalau nampak kurangnya cepat. Nampak kurangnya cepat. Kenapa kita enggak munculkan saja nampak kurangnya? Jadi, jangan paksakan dia sekolah umum. Jadi maksudnya, masukkan saja ke pondok habis. Gitu. Jadi coba, wah subhanallah dia ngapal anu, cepat sekali, surat ilmu, cepat sekali. Oh ini batu buat kakak, ini kita pamit dari sekolahnya, kita masukkan ke pondok habis. Ternyata benar, cepat yang menghafal. Cepat yang menghafal. Nah kadang kelemahan kita, seperti itu, anak kita harus sempurna, harus bisa semuanya. Padahal anak kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, seperti sampai ke satu tadi. Tidak mesti semuanya dia bisa. Yang penting dia menonjol di satu sisi, betul. Ronaldo hebat sekali. Di mana hebatnya? Di main bola. Mungkin kalau main catur sama kita juga kalah nih. Kan gitu. Artinya yang paling bagus adalah kita ngobrol sama Ustaz Adian. Kata Ustaz Adian yang paling bagus ketika kita menemukan kelebihan si anak, ledakan kelebihan itu sehingga dia menjadi lebih unggul dari orang lain di bidang itu. Nah, ini menarik sebetulnya. Subhanallah. Maka sebetulnya tugas kita dan guru adalah mencari kelebihan si anak. Di mana letak kelebihannya itu? Itu yang kita rendahkan supaya dia lebih unggul dari orang lain. Nah kelemahan kita, karena kita ingin anak kita perform semuanya bisa, ujung-ujungnya jadi semua nggak bisa. Bisa, tapi dikit. Matematika bisa dikit, fisika bisa dikit, kimia bisa dikit, biologi bisa dikit, sejarah bisa dikit. Nggak kepake kalau dikit, nggak kepake. Olahraga juga gitu, poli bisa dikit, catur bisa dikit, bulu tangkis bisa dikit. Ini nggak kepake, 17 Agustus nggak dipake semua orang. Kenapa kalau lomba pasti kalah? Bisa dikit seperti itu. Saya termasuk yang itu. Bisa dikit. Poli kalau kurang pemain bisa saya main. Paling jadi toser. Nah mungkin ngemes. Karena badannya harus meter kotor. Paling toser itu lah. Kalau kurang pemain bisa. Tapi kalau masih ada pemain yang lain, saya jadi penonton. Gitu. Karena bisa dikit. Bulu tangkis bisa dikit. Kalau nggak ada lawan ya, saya masih bisa lah buat nyari keringat. Pimpong bisa dikit. Tapi nggak dilatih. Karena tadi kita semuanya harus bisa, akhirnya ujung-ujungnya semua nggak bisa. Nah maka ini pun kelemahan kita orang tua. Maka cari kelebihan. Tugas kita orang tua dan guru adalah mencari kelebihan anak dan ledakan kelebihannya sehingga dia menjadi unggul di bidang itu. Semua anak punya talenta. Nggak ada anak yang nggak punya talenta. Maka nggak ada sebenarnya anak yang bodoh. Semua anak punya talenta. Saya anak pertama cepat hafal Quran tapi lemah di pelajaran umum. Anak nomor 2 luar biasa di pelajaran umum, tapi menghafal Quran agak lama. Anak yang nomor 3 lengkap, pelajaran umum gak suka, menghafal Quran juga gak kuat. Ya kok, dalam hati saya, Allah, anak ini apa lah kelebihannya? Rupanya dia dimotori. Kalau saya mau nyuci mobil, nyuci mobil mana? Ke setirnya. Dia bilang, enggak, nyuci sendiri. Ah, kata dia, apa dia nyuci? Umumnya pakai cara pendek, pakai kaos. Oh, kinclong, gak jauh beda sama setir bersih. Oh, rupanya di sini kelebihannya. Dia senang yang muter-muter itu, dia praktek-praktek, dia males yang duduk gitu, males. Artinya bagus, anaknya yang tak punya kelebihan. Mesti punya kelebihan. Mesti punya kelebihan. Maka saya pernah ada ceramah pagi ibu ini, misalnya saya baru pulang, itu pulang cepat. Jam 11 sudah pulang, sampai rumah setengah 12. Saya pelan-pelan gitu masuk. Saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kalau saya tidak di rumah. Rupanya mau makan, mereka siap makan. Anak saya nomor satu ini tidak pintar-pintar amat, cuman luar biasa. Sama orang tua itu peduli. Pedulinya yang saya kadang kagum sama anak pertama. Apa mungkin karena anak perempuan? Apa kata dia? Ini lauk pauknya, pisahkan dulu buat Abi.
makan enak. Kalau yang ceramah mungkin menungguan itu kan. Nyokil punggung ramai. Gak usah, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dalam hati anak ini pintar, tapi kurang peduli sama bapaknya. Jadi memang semua anak sebenarnya punya talenta, gak ada anak yang gak punya talenta. Tugas kita mencari terbiang si anak untuk diledakkan. Supaya dia unggul di kita. Unggul di kita. Maka kesuksesan kita orang tua, kesuksesan kita sebagai guru adalah ketika kita mampu melihat kelebihan itu, memunculkan kelebihan itu dan memotivasinya untuk menumbuh suburkan kelebihan itu sehingga dia menjadi anak yang unggul dalam kapasitasnya. Ini tugas kita. Nah kemudian jemaah sekalian, ini yang pertama di rumah kita mencari kelebihan-kelebihan anak itu. Nah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak, dalam memunculkan kelebihan-kelebihan anak itu, itulah kita bekerja sama dengan sekolah. Maka lingkungan kedua yang membentuk anak-anak kita adalah lingkungan sekolah. Bersyukur kita, subhanallah, sekarang pilihan-pilihan sekolah itu banyak. Dulu, zaman saya kecil, pondok pesantren dipanggil. Ada sekolah sanawiyah, ada sekolah umum. Kalau kita lihat sekolah dulu, ya Allah, ya Rahman. Pondok pesantren itu buangan. Ya kan? Maka tempat paling tidak aman dulu itu pondok. Kenapa? Karena yang pengisi pondok itu anak-anak buangan. Anak yang baru, ya setiap hari ditabuk sama bapaknya daripada pala lu pecah buat tahu lu masuk ke tempat kita itu rumah. Jadi pondok masih sifatnya nyolong itu. Maka saya sedih kalau sekarang pondok pesantren juga masih banyak ya. Istilah gosok itu terkenal di pondok. Saya berkali-kali pindah-pindahin anak di pondok itu. Ada masuk pondok ya Allah. Kalau saya mau buka toko daleman, itu sudah bisa buka. Saking daleman anak itu tiap hari hilang. Bawain semusir bulan depan udah habis. Sendal habis. Sampai di pondok anak dulu itu, dia minta beliin gembok, tolong bawain gembok. Saya bilang, buat apa dah? Perlu katanya. Rupanya apa? Buat gembok sendal. Bayangin sendal jepit di gembok. Supaya ini dipakai temannya. Allah apa-apa. Ini masih pondok era 70-80. Seharusnya tidak lagi seperti itu. Dulu pondok-pondok seperti itu. Sabun lupa masukin hilang. Pondok lupa masukin hilang. Lemari lupa kunci, habis biskuit. Sekolah-sekolah umum, saya dulu disekolahkan di Sanawiyah MTsN 1. Kata ayah, saya bilang, saya masuk pondoknya ya, kemana? Jawa Timur. Nah, dia mau aman. Gimana saya nengok kamu? Udah lah, masuk sini. Ini sekolah bagus. Ini MTs terbaik di Lampung. Didaftarkan lah saya di MTs terima. Subhanallah, ada rasa bangga karena kata ayah ini MTs terbaik di Lampung. Bangga betul saya masuk MTsN 1. Apa yang terjadi? Ada toiletnya, gak ada airnya. Ada ruang laboratoriumnya. Ya baru-baru mikroskop, tamu reaksi saja tidak ada. Itu sekolah agama terbaik. Dindingnya ceplok-ceplok. Subhanallah, maka dulu waktu kita masih di madrasah dulu, mau ngaku sama teman-teman yang SMP 1, SMP 2, apalagi malu. Kita sekolah di mana? Kalau mereka di mana? SMP 2, SMP 1. Kita mau ngaku madrasah itu malu. Kenapa? Sekolah kita tidak layak untuk dibanggakan. Maka akhir-akhir tahun 80, subhanallah, kita bangga dengan berdirinya Al-Tawfah. Subhanallah, minimal gedungnya sudah menyamai satu Inggris. Gitu kan? Oh ternyata kualitasnya bagus. Muncul pula SDIT, SMPIT, SMAIT. Banyak pilihan sekarang ini. Banyak pilihan. Maka sudah tepat kita meletakkan anak-anak kita di sekolah-sekolah itu. Yang sekali lagi gurunya punya karakter. Bagaimana gurunya serius dalam menghantarkan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak itu supaya bisa. Maka di sekolah itu. Maka tugas kita orang tua adalah menjalin hubungan yang erat dengan para guru. Jadi bukan sifatnya investasi gitu. Anak taruh dari ini kita tunggu di rumahnya ternyata jadi tidak. Nah inilah mungkin kenapa hari ini ada pertemuan wali santri seperti ini, ada pertemuan wali murid seperti ini. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menghadapi proyek besar ini, ingin menghantarkan anak-anak kita menjadi anak sukses. Akan menjadi sumber pahala buat kita orang tua. Maka semangat ayah bunda di rumah dan semangat para guru pendidik yang ada di sekolah itu sama. Maka disinilah kita saling menguatkan. Para wali menguatkan para guru, guru juga menguatkan para wali. Ini kerjasama. Ketika di sekolah para gurulah yang bersusah payah memberikan ilmunya supaya anak-anak ini berubah. Bagaimana dia mendapatkan ilmu? Bagaimana berubah adab-adabnya, semangat ibadah, cinta Tuhan. Para guru selama ini. Tapi di rumah tetap orang tua menjadi pembawa.
mungkin guru-guru akan menanamkan Al-Quran di sekolah, sementara di rumah ayah bunda tidak mengangkat. Maka kalau kita di pondok, kalau di pondok sangat kerasa sekali. Ada anak itu bukan Quran aja, sampai pasang Quran. Nah, terus dia bukan Quran. Kita panggil Nanda, Nanda ayah sendiri. Dia belum matu. Kalau kita dekat, dia kaget gitu, yang Quran dia sudah pasang. Nah, habis semuanya. Saya kalau melihat anak lagi nangis begitu, saya nggak mau tegur. Biasanya kalau kita tegur, ada apa Nanda? Itu teman-teman nangis. Kita biarkan dulu, selesaikan dulu ayah matanya. Ingat, baru setengah jam, 45 menit baru kita sampai. Kita sampai. Mau nggak cerita sama Ustaz? Mau nggak cerita sama Ustaz? Kalau mau, Ustaz akan dengarkan dengan seksama. Kalau dia perlu Ustaz bantu, Ustaz. Tapi kalau nggak berkenan, nggak apa-apa. Kita aja ngobrol. Karena sesungguhnya dia ngomong, kenapa saya sulit menghafal? Kenapa saya sulit menghafal? Ya Allah, bayangin Ustaz, satu jam cuma dapat dua ayat. Ada apa dengan saya? Banyak faktor ternyata. Maka yang pertama kali saya tanya kalau kayak gitu, pasti saya tanya muslimah, guru halaman. Ada masalah nggak dengan si santri? Kalau nggak ada masalah dengan si santri, kita tanya bagaimana tahajudnya si muslimah? Tahajudnya terjaga nggak? Baca Qurannya terjaga nggak? Karena muslimahnya pegang HP, dia buka HP, HP itu. Kita tanya ustazah. Kalau ustazah dia punya masalah, maka besar kemungkinan ayah bunda di rumah dia punya masalah. Mungkin ayah bundanya mengulur-ulur waktu sholat, ngenteng-ngenteng sholat. Mungkin ayah bundanya mengambil makanan yang haram. Mungkin, dan mungkin. Apa artinya ya mas kalian? Betapa besar peran ayah bunda itu terhadap diri sang anak. Ketika kita sedang dekat dengan Allah, Allah mudahkan semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Ketika kita orang tua dekat kepada Allah, kita doa sama Allah, Allah kabulkan ya Allah, mudahkan anakku mendapatkan ilmu, mudahkan anakku dapat Allah mudahkan. Allah mudahkan menerima doa kita. Kenapa? Ada kedekatan kita dengan Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, maka doa kita kadang tidak terijabah. Anak-anak kita pun bermasalah. Maka ketika anak kita bermasalah, banyak yang harus kita. Maka subhanallah, kalau ayah bunda bagus di rumah, bagaimana tekad untuk mengantarkan anak-anak kuat, para guru juga kuat, maka insyaallah tinggal anaknya sendiri. Kita jaga dia dari hama, kita jaga dia dari hama, dia akan mengganggu dia dalam menuntut dia. Sekarang kita tidak mungkin menghalangi anak kita untuk menangkap dia, ya kan? Satu keniscayaan kita menghalang dia menangkap dia, tinggal bagaimana edukasi. Edukasi saja. Nah, di HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Kita tahu semua. Saya pernah nyesel sekali bentak si bungsu itu. Saya buka, pada orang yang pakai bajunya. Yang saya tahu, yang kayak gitu itu kalau tadi undang ada. Saya bentak-bentak. Di rumah cuma bertiga aja yang enak. Saya, Umi kamu, sama kamu. Saya tidak buka begini. Umi kamu tidak buka. Pasti kamu yang buka. Kamu sedang melakukan kesalahan, enggak pula mengaku. Oh, saya terbiasa bisa-bisa. Saya kesel sekali. Nah, ini sebenarnya dia. Di bapak-bapak, besok paginya subuh, sebenarnya orang tua ngobrol. Saya bilang, saya kesel, betul anak saya buka HP, dia buka ikatan. Kok bisa Ustaz dia sudah, kalau ada normal itu. Mana enggak pakai baju di HP-nya? Apa kata bapak-bapak? Enggak sekarang Ustaz. Kan enggak pula pun enggak diundang, kata tadi. HP saya juga begitu. HP saya juga lepas dari saya. Tapi kalau tahu ada kayak gini, saya nyesal ya Allah. Sudah mentah-mentah si anak, sudah tidak percaya dengan kata-katanya. Padahal benar ternyata. Nah, anak-anak kita pegang HP, sesuatu kepercayaan. Sesuatu yang sulit kita hindari. Ya kan? Nggak kita kasih HP, dia pinjam HP temannya. Bagaimana kita menghadapinya? Edukasi. Ajak dia ngobrol. Ternyata tradisi para nabi juga begitu. Bagaimana Ibrahim, kalau kita melihat kisah-kisah Ibrahim, menjelang dia meninggal saja edukasi. Bagaimana dia ngajak ngobrol dari hati ke hati. Ini sangat penting. Ngobrol dari hati ke hati. Maka di sekolah ada juga perlu konseling gitu ya. Itu untuk membongkar hak dari hati ke hati. Kalau anak bermasalah harus ada konseling gitu. Dari hati ke hati. Kita orang tua lah yang paling efektif sebetulnya melakukannya.
Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi sebuah masalah besar. Apa masalah besar Ibrahim? Menyembelih sang anak. Secara psikologis Ibrahim berat. Kenapa? Dia meninggalkan Ismail dan Hajar itu di Makkah dan dia tinggalkan lama. Datang-datang sudah balik. Ya, lama malam. Sudah balik. Artinya apa? Secara logika manusiawi kita sekarang, Ibrahim itu laki-laki yang agak kurang bertanggung jawab. Dia tinggalkan lama, datang-datang ada perintahnya boleh. Maka ada beban mental bagi Ibrahim. Kita juga merasakan itu kadang sama anak. Kita belum jujur-jujur amat, tapi kita pengen punya anak jujur. Kita beban kita kan? Beban ya? Anak kita pernah tahu dia kalau kita bohong. Sementara kita ingin mengajarkan kejujuran pada si anak. Beban mental kan? Tapi apa yang dilakukan Ibrahim itu? Edukasi. Ngobrol dari hati-hati. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, ini arwah yang mana aku melihat dalam mimpi. Aku melihat dalam tidur, aku bermimpi. Ini, ini asbab pastinya aku menyembelih. Bagaimana pendapatmu terhadap? Maka sebetulnya diskusi sama anak ini penting. Nah kita diskusikan HP, nah HP ini mengabulkan. Karena di HP ini semuanya ada. Kita bisa keliling dunia walaupun kita duduk di kamar kita. Luar biasa HP. Banyak ini. Tapi bagaimana pandanganmu terhadap konten-konten yang kita buat? Nah ini perlu diskusi. Nah maka tugas kita lah sebetulnya memagari anak-anak kita dan sifatnya adalah harus dimunculkan dari dalam. Harus muncul dari kesadaran si anak bahwa dia harus cinta pada Al-Quran. Dia harus menjaga sholatnya. Dia harus menjaga dirinya jangan sampai dia terkena umpan-umpan orang-orang yang tidak baik dengan situs-situs yang tidak layak. Itu harus muncul di hati. Maka kalau kata Ustaz Ibrahim Andres, salah seorang motivator itu, kata beliau, dalam mengajarkan pada si anak itu minimal 33 kali. Jadi kalau kita sampaikan, nah, jadi jangan pakai apa, yang penting sudah saya sampaikan Ustaz. Sudah berapa kali nyampe? Sudah sering Ustaz. Sudah berapa kali nyampe? Sudah 3 kali lah pokoknya Ustaz. Tidak terbatas. Kata Ibrahim Andres, bagusnya lebih dari 33 kali. Jadi jangan sampai kita ngomong, saya udah bingung Ustaz, udah saya omongin anak, tapi gak berubah juga. Udah saya omongin, gak berubah juga. Udah berapa kali ngomongin? Kalau belum 33 kali, maka terus dan terus kita ngomongin anak. Terus dan terus, terus kita aja diskusi, tanamkan. Sampai itu menjadi tertanam dalam alam bawah sadar. Ketika dia melihat yang tidak baik, ini sesuatu yang akan merusak diriku di masa yang akan datang. Itu harus tertanam pada diri. Sebelum tertanam, jangan pernah kalah. Terus dan terus sampaikan. Yang terakhir tentu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting kita lakukan adalah doa. Karena kelemahan-kelemahan kita, kelemahan para guru. Tidak ada jalan lain kecuali kita minta bantuan Allah SWT. Ya Allah, kau titipkan anak-anaknya cantik dan tampan di rumah. Maka ya Allah, beri kami kemampuan untuk mendidik agar dia menjadi anak-anak yang selamat dan soleh. Senantiasa kita bermunajat kepada Allah. Para guru, kita orang tua, kita bermunajat kepada Allah supaya anak-anak kita dibantu Allah untuk memudahkan mendapatkan hidayah-hidayah. Yang terakhir lingkungan. Ini yang membuat anak-anak kita membentuk anak-anak kita. Dengan siapa dia berteman itu penting kita awasi. Karena agama seseorang tergantung pada agama temannya. Maka kita mesti tahu siapa saja sahabat anak. Karena kepada siapa dia bersahabat, itulah kualitas anak kita. Burung pipit akan bersahabat dengan pipit dia. Burung elang akan bersahabat dengan elang dia. Nah, maka dengan siapa dia bersahabat, kita akan bisa berkaca. Itulah kualitas anak-anak kita. Kualitas anak-anak kita. Maka kenali sahabat-sahabat. Maka bagus kalau dia sering berteman dengan siapa, satu saat aja papan bersama teman-teman. Saya senang tuh kalau anak yang banyak pertemanan itu yang nomor 2, di sini habis. Jadi dia banyak temannya. Saya senang kalau temannya lagi datang ke rumah gitu. Saya bilang gitu, kita makan sama aja. Makan sama. Kadang dia saya disuruh kenampan ke orang jauh lain. Kenampan, kita juga makan juga sama aja. Sambil ngobrol, sambil makan. Karena sambil makan gitu kelihatan kualitas teman-temannya. Bagaimana kualitas temannya? Begitulah kualitas anak kita. Kualitas anak kita. Nah kelemahan kita kadang, kita jarang mengenali siapa teman-teman anak-anak kita. Nah padahal ini penting. Kenapa? Kita akan mengetahui kualitas anak kita dari kualitas teman. Dari kualitas teman. Subhanallah, pendidikan ini
terhadap anak-anak kita tidak pernah selesai. Kita terus belajar dan belajar, para guru terus belajar, kita orang tua juga belajar bagaimana memang meningkatkan kualitas guru. Saya termasuk yang banyak menyesal, kenapa? Karena sedikit ilmu dalam ngajar anak-anak, ngajarin santri, sedikit sekali, terasa sekali kalau sedikit ilmu. Maka terus belajar, sampai saya dulu pernah kaget juga ada pelajaran yang disampaikan tukang apa namanya, hipnoterapi. Saya kira, udah besar baru tahu ilmu. Ternyata ada hipnoterapi itu seperti sejenis hipnotis yang bisa kita lakukan buat anak. Jadi kalau anak kita penakut, kata dia, kita tes ke anak itu. Setelah menjelang dia tidur itu, lu sedanginya bisikkan di telinganya, anak pemberani, anak pemberani, anak pemberani, sampai dia terlelap. Ternyata kalau itu kita praktekkan, kurang dari sebulan, insya Allah dia tidak akan lagi minta antar ke kamar mandi. Kalau dia sebelum TK sudah anak pemberani, karena ada anak TK itu nggak mau ditinggal sama mama. Maka kadang murid TK cuma 30, yang sekolah 60, kenapa kemati ikut sekolahnya? Ya kan? Itu kalau di terapi, anak pemberani, ya. Saya cuma satu bagian dulu, ada anak yang ragu ke kamar mandi, pipis aja minta diantar. Sebenarnya, apa gitu ya? Sebentar dia besar, kadang keganggu tidur kita, dia bangun dengan tidur lagi. Nah itu dia aja, pemberani. Ternyata ketika kita mau antar, yuk kamar mandi, pipis dulu sebentar, mau usah diantar, aku berani. Itu kurang dari satu bulan. Cuman kelemahannya, hipnoterapi ini hanya berlaku buat anak-anak yang belum balik. Jadi kalau sudah balik, tidak berlaku lagi. Anak itu udah SMA misalnya, tidak laku lagi. Tidak berlaku lagi. Apalagi ibu mau terangin suaminya, jangan bercicilan. Tambah bercicilan. Dan tambah kemampuan lagi. Rupanya memang. Nah, saya banyak menyesal. Kenapa? Terlambat belajar. Coba kalau dari dulu belajar. Dari bayi dan kita sudah kita terapi. Anak suami. Anak suami. Terus suami, kenapa kalau kita manggil anak, harus panggil anak yang baik? Rupanya itu hipnoterapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan doa kepada Allah, walaupun mungkin ada di antara kita seperti saya sudah terlambat. Terlambat itu ilmunya. Kita minta kepada Allah, tidak ada kata terlambat untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi sumber pahala buat kita orang tua. Terus dan terus kita berdoa, jangan pernah berhenti. Terakhir saya ingin menyampaikan, dulu ada Ibu Majelis Taklim, nangis Ustaz, saya sedih banget. Sebenarnya kenapa? Saya ini ditunjuk jadi ketua Majelis Taklim. Tapi ya Allah Ustaz, anak saya laki-laki cuma satu-satunya, gak mau sholat sama sekali Ustaz. Saya gak minta dia itu jadi apa, jadi apa Ustaz, yang penting dia jadi ahli sujud kan. Karena dialah anak saya, harapan saya Ustaz, anak laki-laki Ustaz. Saya bilang terus doakan, kemudian jangan dianggap musuh. Saya bilang ibu, saya khawatir ibu kalau anak pulang, ibu nyeronjos ngomel, kesalah dulu, jangan. Tanya dulu yang dia senang, sudah makan belum? Tanya yang dia senang dulu. Kalau sudah tanya dia senang baru, oh iya mama sudah salat dulu. Walaupun sebetulnya tujuan utama kita ingin nanya salat. Ini enggak dia baru masuk sudah salat dulu. Anaknya jawab kasar. Emangnya saya salat harus apa sama mama? Tama kasar anaknya jawabnya, kenapa? Karena setiap dia pulang udah jadi bahan cekcok salat. Saya bilang kalau lain kali, tanya dulu yang dia senang sudah makan belum? Kamu dari mana? Enggak capek apa enggak? Kok enggak benda bikin teh manis kan? Itu dulu sih. Baru, oh iya udah salat dulu. Baru, walaupun sebenarnya ingin kita tanyakan soal. Ah, udah segala macam dia ini, sudah gak mempan juga Ustaz. Tapi jangan berhenti berdoa terus berdoa. Sampai akhirnya, sang bunda ninggal. Sang bunda ninggal. Tumben anak laki-lakinya nelpon saya, Ustaz, bunda ninggal. Ustaz bisa gak datang? Saya bilang siap, insya Allah. Saya kosong pagi ini, saya akan datang nanti minimal ikutnya lagi. Saya baru datang, masih terbalik. Belum lagi, Pak. Nangis, dia pegang lutut saya. Ustaz, ibu sudah meninggal. Ibu saya permintaannya sama saya cuma satu saja. Apa itu? Sholat. Sholat. Jadi saya jadi depan Ustaz, mumpung mak saya belum berhutang Ustaz, saya jadi depan Ustaz, saya akan menjaga sholat Ustaz. Karena itu permintaan mak saya yang tidak saya penuhi selama ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sampai sekarang karena itu aja sholat. Saya pernah isi pengajian ibu, ibu saya ini. Ada orang dulu, kok kayak kenal, malahnya dalam belakang. Kira-kira dekat pesantren. Oh, anak mak tadi meninggal tadi. Oh, benar-benar terjaga sholat. Bukan hanya sholat fardu, terjaga sholat tahajud, terjaga sholat duha aja terjaga. Lihat, doa sang bunda. Tidak dikabulkan ketika dia masih hidup. Tapi Allah kabulkan setelah dia meninggal. Maka jangan pernah kita malas berdoa, absen anak-anak kita. Dari anak pertama sampai anak terakhir, absen satu persatu supaya dia berubah. Kalaupun ada yang tidak kita suka dari anak kita, adukan kepada Allah, pemilik segala makhluk. Allah lah yang bisa berubah.
dengan doa yang kita sampaikan. Bisa jadi kita masih hidup dan berubah juga dengan doa kita. Siapa tahu setelah kita meninggal, Allah akan membolak-balikkan hati. Dan mudah-mudahan ya Bunda sekalian, tiga lingkungan ini yang akan mendidik anak-anak kita, yang akan membentuk anak-anak kita, maka kita berharap di rumah lingkungannya baik, di sekolah lingkungannya baik. Mudah-mudahan tempat bergaul anak-anak kita juga adalah orang-orang yang baik, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita akan benar-benar menjadi sumber pahala, sumber kebaikan bagi kita semua di dunia hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, hanya Tuhan yang baik aja, hanya coba sana coba sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah yang maha ampun. Apabila kita hidayah wal hidayah, Allahumma fiqlak mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.